AdSense masuk kamu punya account, account bank. Oh sih. Oke, kali ini saya mau buat satu video mau ajar kamu macam mana. Coba banyak yang tanya macam mana mula-mula mau buat itu YouTube, dia bilang. Dia jumpa aku. Dia mau tanya macam ni. Itu YouTube macam mana itu boleh dapat duit, dia bilang. So jadi sekarang saya ajar kamu. Ringkasnya ada 3 langkah saja. Langkah yang pertama, kamu mesti ada sekurang-kurangnya telepon lah, Android atau Apple, atau kamera. Tapi saya syorkan telepon pun cukup lah, sebab kalau kamu beli kamera pun mana kamu boleh edit itu video kamu di apa di kamera. Jadi paling bagus ambil yang telepon murah-murah macam saya. Yang penting ambil gambar tu jelas, penonton puas hati. Kamu boleh edit video kamu di dalam, boleh upload, orang suka. Okeylah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mesti daftar account email di Google. So banyak juga yang bingung macam mana mau buat email, tapi tidak sedikit juga yang sudah ada email sedia. So bagi yang ada email sedia itu pakai saja. Yang belum ada email atau bingung-bingung macam mana mau buat email, nanti saya ajar sekarang lepas ni. Selepas kamu ada email, kamu sign in itu email kamu di YouTube yang apps. Selepas itu, kamu bila sudah sign in, kamu akan monetize atau kaitkan itu account YouTube kamu tadi dengan AdSense. Selepas itu, selepas mencapai tahap-tahap dia, nanti saya akan bahas. Baru kamu boleh keluarkan duit dengan tiga cara. Cara untuk meluangkan duit itu nanti saya cakap di part ya seterusnya. Yang sekarang untuk yang mau mula saja dulu lah, ataupun kalau yang sudah ada email sedia boleh skip, tunggu di video yang part kedua nanti saya buat. So sekarang saya cuma ajar macam mana untuk daftar email. Jadi saya pakai telepon saja. Kamu masuk di Google Chrome. Kamu type di situ Google create account, Google account. Google account. Create Google account akan ini saya punya email. Bagi kamu yang belum ada atau yang baru mau buat, tekan add account. Lepas itu kamu tekan yang create account. Bahasa Melayunya buat cipta account. Ada dua pilihan, untuk bisnis atau untuk diri sendiri. So kamu tekan yang for myself. Itu kamu tekan tulis nama kamu lah, macam contohnya atau apa-apa, tidak semestinya nama kamu. Ini karena contoh saja, jadi saya tulis sembarang saja lah, macam tutorial ayalah. Cantik, percuma, percobaan YouTube, ringkasnya lah. Oke,
astagfirullah, tarikh kelahiran kamu 196. Kalau lelaki tekan lelaki, perempuan tekan perempuan, yang lain tuh enggak mau cakap lah. Nanti akan keluar macam nih, ada suggest dorang, atau kamu mau tulis sendiri pun boleh. Tapi ini kalau kamu mau tulis sendiri, tulis inilah, create Gmail address tuh. Tapi saya, oleh karena ini percobaan saja, jadi saya tekan yang saya tulis tadi lah, percobaan YouTube. Lepas itu tekan seterusnya. Lepas itu buat password. Passwordnya saya bikin-bikin sajalah. Begitu 1, 2, 3, 4, 5. Next. Oke, lepas itu ini kalau kamu mau kasih masuk nomor telepon gak apa-apa, boleh. So kamu tekan yes, I'm in. Ya, jadi sudah percobaan itu. Next. Setuju. Kita tunggu sekejap. Oke, sudah menjadi. Selepas sudah menjadi, kamu tekan pula yang YouTube biasa tuh kan. Tekan saja YouTube. Lepas itu tekan yang ada gambar-gambar. Ini saya punya account. Ini yang tadi percobaan itu. Nah, akan jadi macam inilah. Selepas itu kamu akan tekan balikan di sana. Tekan yang your channel, atau kalau Melayunya channel Anda. Nah, ini nama kamu punya apa sudah nih? Nama kamu punya channel. Jadi saya tidak ubahlah. Saya pakai itu saja. Tapi kalau kamu mau ubah, ubahlah. Saya pakai begini saja percobaan itu. So saya create channel lah. Cipta channel. Nah, menjadi sudah. Jadi akan jadi macamnya. Sebila sudah jadi macam itu, tekan yang rumah-rumah ini. Bila kamu mau upload video, kamu tekan sini lah. Nanti kamu halo. Bila kamu mau buat video, tekan situ saja lah. Kalau kamu mau bukan, tekan sini ya. Selepas itu siaplah, ada sudah channel kamu. Kalau kamu mau cek, tekan balik di Chrome, tekan balik tab sini, YouTube dashboard sign in ya. Itu. Setelah kamu tekan yang ini, beginilah jadinya kamu punya halaman utama channel kamu. Oke. Sesampai beginilah. Nanti kalau kamu mau upload, tekan yang ini. Nah ini. Ini. Oh, ini petunjuk. Kalau kamu mau buat, tekan sini. Upload video begitu. Nah, tinggal kamu pilih saja mana video yang kamu upload. So kamu ada tugasan. Selepas kamu buat begini, kamu bikin video, video yang bikin menarik hati orang. Pastikan kamu dapat 1000 jam tayang atau dan 1000 bukan 1000 jam tayang itu. Ajak saya cek dulu lah. Oke, so
sekarang kamu ada satu tugasan. Tugasan yang pertama adalah mencari subscriber sampai 1000. Tugasan yang kedua mesti ada 4000 jam tayang. Nah, mesti balik-balik kau punya video dibuka sampai lah ini full yang meter-meter dia ini. Nah, bila itu sudah full, kau cek saya punya patu video. Nah, itu saya ajar kau dari ini, kasih monetisasi. Ah, Inggrisnya monetization. Ya. Jadi dari ini akun YouTube kita kasih kaitkan dia dengan akun AdSense. Nah, di situ mula sudah kau mengumpul duitmu. Selepas itu ada lagi patrinya. Ah, bukan patri. Patri. Asik. Oke, selepas itu saya di part yang ketiga saya akan ajar kamu dari AdSense masuk kamu punya account bank. Oh, asik. Nah, begitulah. Begitu saja. Siap sudah nih. Jadi kalau ada sambutan yang baik, saya buat yang part kedua. Jadi kamu view lah, like, buat komen permintaan kalau kamu mau lah, kalau tidak ya udah. Bye. Konsekau, kata dan terima kasih. Sisi, thank you.